Sebuah mobil Fortuner hitam melintasi genangan air. Tak hanya itu, di belakangnya ada sebuah Pajero putih yang tak mau kalah ikut melintasi genangan air tersebut. Aksi kedua mobil ini terekam kamera salah seorang warga yang berada di atas perahu kelotok. Video tersebut menjadi viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Facebook Marvel Aditya pada Minggu 16 November 2021. Terlihat keduanya berjalan di air yang genangannya setinggi ban mobil. Pada keterangan dituliskan, jika perahu kelotok dan kedua mobil tersebut berada di lintasan yang sama. Untuk diketahui, perahu kelotok tersebut membawa sejumlah motor. Lokasinya berada di Penda Barania. Diketahui Penda Barania adalah sebuah nama desa di wilayah Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini kerap kali dilanda banjir, sehingga terkadang berbagai kendaraan dengan terpaksa tetap berjalan meski harus melewati genangan air.